You've got a friend in me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Astri Kartika Sari. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Fakultas Psikologi Profesi Klinis Angkatan 35. Saat ini kegiatan saya sehari-hari hanya melakukan kuliah di Universitas Gunadarma. Karena adanya pandemi COVID-19, saat ini saya dan teman-teman sekelas saya melakukan kegiatan perkuliahan melalui online class yang saya kerjakan di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cerebral palsy. Saya akan membagikan pengalaman saya ketika saya mengunjungi salah satu yayasan di daerah Cileungsi yang bernama Yayasan HESU. Ketika itu, saya datang ke yayasan tersebut bersama dengan teman-teman S1 saya untuk memang mengerjakan tugas sekaligus menemui adik-adik penderita cerebral palsy yang tinggal di sana. Sebelumnya, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai apa itu cerebral palsy, karena tidak sedikit banyak orang-orang yang masih asing atau bahkan tidak tahu apa itu penyakit cerebral palsy. Mungkin memang sebagian dari masyarakat sudah mengetahui apa itu CP atau cerebral palsy, tapi tidak menutup kemungkinan juga masih banyak sekali yang tidak tahu apa itu cerebral palsy. Jadi, cerebral palsy merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cerebral dan palsy. Cerebral sendiri berarti yang berhubungan dengan otak, sedangkan palsy berarti kelumpuhan atau tidak mampu bergerak. Saya memiliki beberapa video yang bisa saya tampilkan untuk teman-teman semua dan para penonton, bagaimana adik-adik penderita cerebral palsy melakukan kegiatan harian mereka dibantu dengan perawat yang mendampingi mereka di salah satu yayasan yang saya kunjungi waktu itu, yaitu Yayasan HESU Cahaya Kasih Cileungsi, Jawa Barat. Hai. Emang ini jamnya istirahat ya, Kak? Jamnya istirahat, jadi habis anak-anak habis makan. Namanya siapa? Fauzia. Kalau ini Nah, dalam video ini terlihat adik-adik sedang istirahat. Ada yang melakukan atau memanfaatkan waktu istirahat mereka dengan cara istirahat atau tidur di tempat tidur yang sudah disediakan untuk mereka masing-masing. Nah, ini merupakan Adevina yang sedang memanfaatkan waktu istirahatnya untuk menggambar, karena dia memang suka menggambar dan bermain musik. Makanya adik Vina biasanya menggunakan waktunya saat istirahat untuk menggambar ataupun bermain musik piano, karena memang dia gemar akan kedua hal tersebut. Dibanding ia memilih untuk tidur, ia lebih memilih untuk memanfaatkan waktu renggangnya untuk melakukan kegiatan menggambar. Ini lagi buat apa? Lagi gambar. Gambar rumah. Iya. Dalam kesempatan saya pada waktu itu mengunjungi adik-adik penderita cerebral palsy, saya benar-benar menghabiskan waktu dengan adik-adik di sana. Mulai dari saya melihat mereka terapi, melakukan kegiatan kreatif bersama. Apa sih yang mereka lakukan ketika mereka sedang istirahat? Mereka melakukan terapi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Ada pengasuhnya, ataupun adik-adik yang hanya menggunakan beberapa alat terapi yang mungkin lebih simpel, karena mungkin kebutuhannya memang lebih tidak serumit beberapa adik-adik lainnya. Mengevaluasi diri, jadi adik-adik penderita cerebral palsy diminta untuk memilih stiker di salah satu buku yang di dalamnya sudah banyak sekali stiker mengenai perasaan, dan mereka diminta untuk memilih dan memindahkan stiker tersebut ke halaman depan buku tersebut. Jadi kita melihat apa yang sedang dirasakan adik-adik penderita cerebral palsy pada hari itu. Apakah mereka merasa
sedih, gembira, atau perasaan-perasaan simpel yang seperti kepanasan dan bosan, seperti itu. Kerajinan-kerajinan ringan yang bisa mereka lakukan, mengobrol, bernyanyi. Kemudian juga adik-adik di sana memanfaatkan waktu istirahat mereka ketika mereka tidak sedang terapi dengan kegemaran mereka masing-masing. Ketika ada yang suka menggambar, mereka memilih untuk menggambar. Ketika mereka ada yang suka mewarnai, mereka memilih untuk mewarnai ketika istirahat. Yang memang lelah memilih untuk istirahat dengan cara tidur juga diperbolehkan. Kemudian juga ada yang memilih untuk bermain musik. Saya juga akan memberikan cuplikan video ketika saya bersama teman-teman mendampingi salah satu adik yang gemar bermain piano. Kami bersama-sama bernyanyi dan bermain alat musik piano tersebut dengan adik Vina. Dapat lihat di sini adik Vina sedang memainkan pianonya didampingi dengan saya dan teman-teman. Nampak dia antusias karena kami memang juga antusias untuk mendengarkan dia berlatih musiknya sembari kami ikut bernyanyi dengan adik Vina tersebut. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penyebab CP. Jadi penyebab CP antara lain infeksi pada saat kehamilan, misalnya campak Jerman, Raum syaraf, atau bahkan flu, plasenta yang tidak mencukupi, hiperbilirubinemia, atau darah anak dan ibu tidak kompatibel, penyakit kronis, trauma fisik, atau substansi beracun dan X-ray yang merusak otak janin. CP juga dapat disebabkan oleh kerusakan otak ketika bayi dilahirkan, kelahiran prematur, hipoksia, demam tinggi, infeksi, keracunan, pendarahan, serta faktor-faktor terkait lainnya yang dapat membahayakan setelah kelahiran. Klasifikasi CP yang juga berlaku bagi semua tipe gangguan neuromotor adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan tipe gerakan atau fisiologi gerak motorik, spasticity. Terjadi ketika kekuatan otot-otot yang berlawanan muncul pada sebuah organ gerak ketika gerakan akan dilakukan. Otak tidak mampu menahan impuls terhadap buah otot sehingga berkontraksi. Contohnya, ketika seorang anak dengan cerebral palsy berusaha untuk mewarnai bagian tertentu dari sebuah gambar dengan krayon, ia justru menjauhkan krayon tersebut ketika sudah hampir menyentuh bagian yang dimaksud. Otot tersebut dapat tetap tegang atau kaku sampai beberapa waktu. Terkadang bahkan tidak rileks sampai orang tersebut tidur. Jadi ciri-cirinya seperti kontraksi otot-otot kaku dan tiba-tiba, kemudian susah melakukan gerakan. Kemudian yang kedua ada atetosis. Terjadi gerakan yang tidak terkontrol, tidak biasa, dan memelintir. Ciri-cirinya itu seperti ketegangan otot terjadi, terlihat pada leher yang kaku, mulut terbuka, dan lidah tidak terkontrol. Kemudian juga cara berjalan tidak berirama, sering jatuh karena seperti tersandung, kemudian kata-kata tidak berirama dan datar dalam nada serta volume, dan juga gerakan otot-otot wajah yang tidak disengaja seperti mengeluarkan air liur. Dan kemudian ada yang ketiga yaitu ataksia. Terjadi akibat luka pada cerebrum, yaitu bagian otak yang merupakan pusat koordinasi bagi sistem syaraf pusat. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam bereaksi sehingga mengakibatkan kurangnya keseimbangan serta koordinasi otot.
Ciri-cirinya itu yang pertama, gerakan tidak stabil, kemudian berjalan dengan langkah tinggi, kemudian mudah jatuh, mata tidak terorganisasi atau nystagmus, gerakan mata tersentak-sentak, kemudian merespon pertanyaan setelah guru melanjutkan bertanya pada anak lain. Jadi adanya keterlambatan ya. Kemudian ada lagi kombinasi antara spasticity dan atetosis. Jadi gabungan dari yang tadi, klasifikasi antara spasticity dan atetosis, yaitu spasticity dan ataksia atau kombinasi lainnya. Jadi ada tipe-tipe yang juga bisa gabungan dari tipe-tipe yang lain, antara dua tipe menjadi satu. Kemudian berdasarkan anggota gerak yang terlibat atau daerah kerusakan, itu ada monoplegia, hemiplegia, paraplegia, diplegia, dan quadriplegia. Apa itu monoplegia? Hanya satu anggota gerak tubuh yang terserang. Ini jarang terjadi. Yang kedua, itu apa hemiplegia? Yang terserang adalah tangan dan kaki, tetapi hanya satu sisi. Entah itu hanya bagian kiri atau hanya bagian kanan. Kemudian ada paraplegia, yaitu di mana kedua kaki yang terserang. Kemudian ada diplegia, keempat anggota gerak tubuh terserang, tetapi lebih besar pada bagian di bawah pinggang. Kemudian yang terakhir ada quadriplegia, keempat anggota gerak tubuh terserang semuanya. Kemudian, ketika otak mengalami kerusakan, kemampuan sensori, fungsi-fungsi kognitif, respon emosional, serta performa motorik biasanya terkena dampak. Selain gangguan motorik, sebagian besar anak dengan cerebral palsy biasanya juga mengalami yang pertama, rendahnya kapasitas intelektual menyebabkan keterlambatan dalam belajar atau memahami sesuatu. Kemudian juga gangguan pendengaran mengakibatkan kesulitan dalam memproses suara yang didengarnya. Kemudian gangguan penglihatan sehingga otaknya tidak dapat mempersepsi apa yang dilihat mata. Kemudian juga gangguan persepsi yang terjadi membuat anak takut bergerak, kemudian masalah dalam kata-kata, gangguan emosional atau tingkah laku, retardasi mental, kombinasi gangguan-gangguan di atas, dan setengah dari anak yang mengalami cerebral palsy juga mengalami epilepsi. Gangguan dan kelemahan yang dialami anak dengan cerebral palsy tentunya turut mempengaruhi performanya dalam menempuh pendidikan. Anak-anak dengan cerebral palsy membutuhkan prosedur dan peralatan pendidikan khusus berupa kombinasi dari kebutuhan anak-anak yang mengalami gangguan fisik serta mereka yang memiliki gangguan pendengaran, penglihatan, komunikasi, belajar, emosi, atau tingkah laku, atau bahkan keterbelakangan mental. Bila karena kombinasi dari beberapa gangguan kondisi anak dalam melakukan fungsi sehari-harinya menjadi sangat terganggu, maka pendekatan dan intervensi dapat dilakukan sebagaimana untuk individu dengan hambatan yang majemuk. Asesmen pendidikan perlu dilakukan dengan teliti dan berkelanjutan serta guru-guru yang terlatih dan berpengalaman di bidang pendidikan khusus sangatlah dibutuhkan. Cerebral palsy dapat diklasifikasikan menurut etiologi, tingkat kerusakan dan daerah kerusakan atau topografi, serta fisiologi dari kerusakan-kerusakan gerak motorik. Jadi menurut tingkat kerusakan atau berat ringannya kerusakan, cerebral palsy dibagi menjadi ada 3, tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat. Seperti apa tingkat ringan? Dengan gejala, anak dapat berjalan dan berbicara, kemudian anak dapat menjalankan fungsi-fungsi tubuh dalam aktivitas sehari-hari, dan gangguan gerakan yang dialami anak tidak banyak. Kemudian tingkat yang sedang, anak memerlukan pengobatan untuk gangguan bicara, memerlukan latihan gerak motorik dan latihan perawatan diri sendiri, juga biasanya mempergunakan alat bantu untuk gerak seperti brace atau tongkat. Dan yang terakhir tingkat berat dengan karakteristik, yang pertama anak memerlukan pengobatan dan perawatan dalam alat gerak motoriknya, kemudian juga anak kurang mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dan anak tidak mampu menjalankan dan berbicara atau adanya kelumpuhan serta prognosanya buruk.
yang gembira. Kenapa? Wah, takut. Dapat disimpulkan bahwa cerebral palsy adalah suatu keadaan kerusakan jaringan otak yang kekal dan tidak progresif, terjadi pada waktu masih muda sejak dilahirkan dan merintangi perkembangan otak normal dengan gambaran klinis dapat berubah selama hidup dan menunjukkan kelainan dalam sikap dan pergerakan disertai kelainan neurologis berupa kelumpuhan spastis, gangguan ganglia basalis, dan cerebrum serta kelainan mental. Cerebral palsy sendiri merupakan masalah umum yang terjadi di seluruh dunia. Insiden yang atau kasus yang terjadi menimpa setiap kelahiran di seluruh dunia itu sekitar 2-2,5% tiap 1000 kehidupan neonatus. Lebih dari 50% penyebab cerebral palsy tidak diketahui. Etiologi dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu dari gangguan selama masa prenatal, perinatal, dan postnatal. Jadi, observasi dari keterlambatan perkembangan motorik, kelainan tonus otot, dan postur tubuh yang tidak biasa adalah penanda penting dalam mendiagnosis cerebral palsy. Dan pengobatan kasual pada cerebral palsy tidak ada, hanya simptomatik. Pada keadaan ini diperlukan teamwork dengan rencana pendekatan kepada masalah individu anak, seperti dari anak itu sendiri, orang tua, dokter anak, dokter syaraf, ahli terapi fisik, psikiater, dan pihak sekolah, semuanya harus turut serta. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan mengenai apa itu cerebral palsy, penjelasan apa arti dari cerebral palsy itu seperti apa, kemudian gejala-gejalanya seperti apa juga, dan tipe-tipe, klasifikasinya, penggolongan dari yang rendah, sedang hingga yang berat, kemudian cuplikan bagaimana saya berinteraksi langsung dengan adik-adik penderita cerebral palsy. Saya harapkan bisa menambah ilmu pengetahuan baru bagi teman-teman yang menonton, kemudian juga jadi menambah pengetahuan yang mungkin sebelumnya teman-teman belum ketahui, menjadi lebih aware juga ketika mungkin ada keluarga atau ketika diri sendiri akan memutuskan untuk memiliki anak, apa saja yang perlu diperhatikan dari sejak dalam kandungan, kemudian juga bagaimana kita melakukan interaksi atau merespon adik-adik penderita cerebral palsy ketika kita menemui adik-adik dengan
penyakit cerebral palsy tersebut. Baik semuanya, saya akhiri dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih kalian sudah menonton sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.